Mantap. Bertahan hidup rahat aja channel. Semua tersedia kompor. Kali ini kita menyusuri sungai. Hah? Saya juga.
yang penting kan ini ya, Mas. Ya. Tapi ya. Kemarin bawa sapi, ada pohon sapi. Kamu kan? Dulu? Wah, sempitnya. Ini kondisi di dalam memang ada sempit, tapi lumayanlah buat tidur. Coba masuk ke dalam. Nah, kondisi emang agak sempit, tapi kalau untuk rebahan malam hari itu sangat ideal, karena kalau kita haus tinggal ke sungai. Nah, saya coba masuk ya. Kita pakai yang dulu. Ya. Masuk. Mantap ini. Nah. Tibulnya itu cuman paling sebatas ini, karena kesananya itu sudah tertutup sama air. Oh, kebanjir kemarin ya. Kalau bisa lebih dekat sedikit lagi. Nah, aja. Nah, sedalamnya itu mulai ada air, jadi posisi kita di sini. Ya, ini juga aman lah. Bisa tempat itu. Nanti cari yang paling dekat lagi. Kawan aja, jadi kalau tim AJ Channel lagi nge-explore di alam, kita tidur diusahakan cari yang dekat air. Ya, seperti gua-gua seperti itu. Di sini juga ada beberapa gua, satu, terus di atas juga ada satu. Jadi kalau ada banyak personil, satu gua satu orang. Jadi nggak bisa ganggu. Dan ini airnya juga sangat jernih dan bisa diminum langsung ya, Kak Jek? Bisa langsung diminum, masih langsung dari mata air. Yuk, kita lanjut lagi.
bangun. Nah, kawan aja, sekarang kita menuju arah ke perkampungan kosong. Kata warga di bawah, di atas ada perkampungan kosong. Nah, kita penasaran, kita langsung ke sana. Katanya di perkampungan kosong itu cuma ada beberapa kepala keluarga ya, aja kayak. Nah, kita penasaran, ayo kita lihat seperti apa perkampungan kosong itu. Ayo. Kelihatan banyak rumah-rumah, tapi kata warga di bawah itu rumah-rumahnya banyak yang kosong. Nah, inilah bangunan-bangunan rumah yang ditinggalkan dan dihancurkan sama penghuni awalnya. Katanya mereka direlokasi ke tempat yang baru, tapi sebagian masih ada yang bertahan di lokasi ini. Entah mengapa, emang seperti inilah, banyak bangunan-bangunan yang sudah dihancurkan. Ini dia, dan masih ada tempat yang ditinggali juga, maksudnya bertahan sampai sekarang. Kita cari tahu seperti apa lokasi ini, kampung ini. Nah, ini dia. Ini juga rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya hingga hancur seperti ini. Pakai hosma. Ada apa tuh? Ada gambar alat.